Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahimi daripada FALATUS Service dan hari ni saya nak sharekan dengan korang macam mana korang nak screenshot lagi cepat. Okay, so kalau ikutkan biasa, kalau kita tekan screenshot dan kemudian kita buka pen, kita paste dan kemudian kita ambil rectangle tools tu dan kemudian kita crop yang mana kita nak dan kemudian baru kita save. So macam banyak sangat step. Okay, kalau ikutkan ada cara yang lagi mudah, korang boleh guna snipping tools. Macam mana nak guna? Saya akan tunjukkan. Untuk guna snipping tu senang je. Tekan start dan kemudian tulis snipping tool. Okay, so dia dah keluar macam ni. Okay, kebiasaannya kalau untuk Windows 7 dia akan dah terus tekan new. So korang boleh terus pilih yang mana korang nak. Okay, kalau macam sekarang ni korang kena tekan new ni. Korang dah tekan new dan korang boleh pilih. Okay, so contoh saya pilih yang ni kan. Okay, so bila dah siap dan kemudian tekan save. So korang boleh save kat mana korang nak save lah. Senang kan? Lagi senang. Okay, so sampai sini saja video untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahimi, signing out.